Kejayaan Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi 20 yang dipilih melanjutkan pengajian ke Harvard College di Amerika Syarikat turut mendapat perhatian Kerajaan Pahang yang tampil menghulurkan sumbangan berjumlah RM10,000. Sumbangan menerusi Yayasan Pahang itu disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Diwan Ismail kepada ibunya Puan Rozita Abdul Hamid yang mewakili Muhammad Hamdi. Muhammad Hamdi berkata, sumbangan ini dapat membantunya dalam persiapan untuk ke Harvard College, sekolah sarjana bagi Harvard University pada bulan Ogos ini. Alhamdulillah, insyaAllah dengan sumbangan ini, saya dapat gunakan untuk melakukan persiapan saya ke Harvard College di Boston pada bulan 8 dan boleh digunakan untuk menjadi insan yang lebih baik, yang lebih berilmu, lebih versatile. Katanya dalam sidang video pada majlis penyampaian bantuan Ramadan dan majlis berbuka puasa bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Turut hadir Barisan Esko Kerajaan Negeri Pahang dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang Yang Hormat Datuk Mahmud Muhammad Nawawi. Pada majlis itu juga, Datuk Seri Haji Warosdi turut menyampaikan penghargaan kepada pasukan Bahas Guru Pahang yang telah mencatat sejarah apabila memenangi pertandingan Bahas Guru Peringkat Kebangsaan 2021 selepas 13 tahun. Sementara itu, Puan Rozita berkata, penat lelahnya selama ini yang menumpukan perhatian terhadap akademi anak sulungnya itu ternyata tidak sia-sia. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warosti yang juga pengerusi Yayasan Pahang dalam ucapannya berkata, Kerajaan Pahang berbangga dengan pencapaian anak jati Kuantan itu yang mengharumkan nama Pahang dan Malaysia. Tujuan kita buat ini adalah untuk kita nak meraihkan anak kita yang pertama sekali yang dapat masuk Universiti Harvard, yang berkesyakat satu ucapan tahniah dan kita bagi satu tepukan gemuruh kepada Yang Amat Hamdi dan Yang Amat Hakim.